Banyak sekali anak-anak muda sekarang ini mereka menjalani kehidupan mereka tanpa mereka tahu tujuan untuk apa mereka ada di dunia ini. Padahal kita percaya Tuhan memiliki satu rencana yang besar yang akan dinyatakan di muka bumi ini, salah satunya melalui gerakan anak muda. Tapi sayangnya banyak anak muda di luar sana, khususnya anak-anak muda Kristen, mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Dalam bidang kreatif, itu ada kesempatan yang luar biasa sekali untuk kita membawa kemuliaan nama Tuhan. Itu semakin dikenal oleh banyak orang dengan cara-cara yang kreatif. Dan saya pikir ini saatnya untuk semua anak-anak Tuhan, semua generasi muda, kita maju bersama-sama, kita berbuat sesuatu. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang anak muda, salah satu yang bisa digunakan anak muda secara kreatif adalah mengenai media. Bicara soal media, saat ini kita tanpa disadari saat ini anak-anak muda sedang dimuridkan oleh media-media yang sudah ada dalam kehidupan mereka. Baik itu televisi, internet, segala hal yang ada dalam dunia ini, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, membawa kita dalam satu perubahan. Kalau kita bicara soal perubahan, ada perubahan yang negatif, tapi itu yang mesti percaya. Sebagai anak Tuhan, kita harus jadi terang untuk mengubah hal-hal yang dianggap negatif itu menjadi hal-hal yang positif, terutama dalam menjangkau. Saatnya kita sebagai generasi melakukan impartasi, melakukan action agar kita dalam kehidupan kita melalui media yang Tuhan sudah percayakan, kita bisa menjadi impact untuk generasi di bangsa kita. Organized by Universitas Kristen Indonesia and Life Channel. Supported by Yes He Is and Messenger.